kasih. Ini saya posisi ada di RW 1 Kelurahan Kota Bambu Selatan, tepatnya di depan rusun ada namanya permakultur. Ya, jadi salah satu lahan yang dimanfaatkan oleh kelurahan untuk tanaman produktif, ada tanaman toga, ada tanaman buah-buahan, ada tanaman apa konsumsi pertanian gitu. Nah, ini diawali ke tahun 2020 tepatnya di bulan Januari. Lahan ini lahan bina marga karena tidak dimanfaatkan di bawah sutek, maka kita manfaatkan untuk kepentingan pertanian. Tujuan utamanya adalah sebenarnya untuk edukasi kepada masyarakat bahwa walaupun di perkotaan tetap ada tanaman pertanian yang juga bisa memperkenalkan kepada masyarakat jenis-jenis tanaman pertanian dan tanaman produktif lainnya. Total semuanya ada sekitar 70 jenis tanaman baik toga maupun buah atau produktif yang pada saat ini sudah panen 2 kali, panen untuk singkong, kemudian ubi dan lainnya, ada pisang dan sebagainya. Panen ini dimanfaatkan untuk siapa? Untuk masyarakat sekitar juga. Sebagian juga dinikmati oleh teman-teman PPSU. Nah, pelaksanaan perawatannya semuanya dikerjakan oleh teman-teman PPSU dan sebagian kecil oleh masyarakat khususnya yang dari rusun ini. Nah, makanya ketika panen rusun kebagian masyarakatnya kan begitu. Kemudian peran PT Indonesia Power yang membantu pelaksanaan kegiatan ini untuk terlaksananya program permakultur di wilayah ini. Jadi luas tanahnya berapa sih, Pak? Luas tanahnya 1400 ubi gitu. Oh, Pak, ya. Ini kan saat ini cuaca panas, Pak. Ya. Nah, itu cara perawatannya ada sedikit perbedaan nggak, Pak? Ada penyiraman. Penyiraman pakai mobil namanya mobil toraman, motor siram tanaman, ngambil air dari luar kemudian disiram kemari. Mobil toraman juga itu sumbangan dari PT PLN. Sumbangan mobilnya. Baik. Itu maintenance seperti setiap hari seperti itu, Pak. Iya, setiap hari begitu. Iya. Pak, dalam setahun itu berapa kali panen ini, Pak? Atau setahun sekali? Kalau aja? Dibikin rata-rata ya 4 bulan sekali lah panen. 3 kali berarti ya. 3 kali. Pak, ini penegasan aja. Ini yang mengurus lahan seluas ini dengan tanaman-tanaman ini gabungan atau hanya petugas PPSU aja, Pak? Yang utama PPSU. Ya, kalau masyarakatnya kita ini kan orang pada kerja semua udahan. Tapi mereka juga kadang-kadang ngikut pas lagi libur gitu, ngikut. Hanya untuk hiburan. Tapi yang pokok adalah PPSU sementara ini.